kepergian Sipa nampaknya benar-benar telah membuat Dapri kehilangan sosok istri yang sangat ia cintai. Dapri merasa saat ini separuh jiwanya telah pergi bersama Sipa. Dapri seakan tidak peduli lagi atas apa yang akan terjadi ke depannya, termasuk soal hubungannya bersama Alina. Karena yang ada di pikiran Dapri saat ini hanyalah bagaimana caranya ia bisa segera menemukan Sipa. Dapri merasa sangat tersiksa karena ia harus terpisah dari istrinya. Dapri juga yakin bahwa saat ini Sipa tengah merasakan hal yang sama seperti dirinya. Semoga saja Dapri bisa segera menemukan keberadaan Sipa dan bisa segera mengumumkan kabar pernikahan mereka di hadapan semua orang.